ketinggalan satu. Peti anggur. Wow. Sonora 98,9 FM. Nama di kebun ini Wayan Kece Farm, teman-teman yang tahu dipanggil nama Wayan Kece Farm. Kebun ini namanya Kece Farm. Kece itu diambil dari nama istri sama anak. Ya, dedikasi untuk mereka. K itu artinya namanya istri, Ketut, kita ambil K. Terus C itu dari anak saya yang pertama namanya Celia. Jadi disingkat lah. Kece, biar kece juga ya kan, artinya kan bagus juga kece, cool. Terus saya mulai nanam anggur itu sebenarnya dulu dari anak saya umur 2 tahun kayaknya. Terus saya menekuni ini pas kebetulan pandemi waktu itu di tahun 2019 akhir lah. Jadi kebun ini dari tahun 2020. Kita baru setup, baru pembangunan, terus yang ini baru setahun, jadi 2021 September kalau yang ini. 2020 itu kita masih ya coba pelajari lah masalah anggur impor. Cuaca ya, kadang kan di sini ekstrim musim hujan itu. Anggur itu enggak terlalu senang sama hujan ya, enggak terlalu senang basah, dia senang panas. Cuaca yang panas, jadi untuk penyemprotan mengatasi jamur sama hama
Hamanya banyak, lumayan banyak di sini. Kalau dibilang susah, enggak juga. Kalau sudah tahu treatmentnya, ya tinggal di apa ya, diaplikasikan aja sih, enggak terlalu susah. Kalau jenis di sini kebanyakan dari Ukraina ya, kebanyakan dari Ukraina, ada yang dari Jepang juga satu, dari US ada juga. Itu yang paling dominan di sini transfiguration. Jenisnya anggurnya, buahnya itu hijau semburat orange lah, semburat merah. Itu ada, kita punya yang hitam Gosvi, ada akademik juga, yang baru kemarin datang Natali. Kita ada untuk yang hitam, Mundrup masih proses. Kita punya juga, terus banyak sih jenisnya. Yang merah kita ada Ninel, ada Sansekerta, kemarin Taldun kita ada. Yang hijau ada Ilaria, kita punya di sini. Lendis kita ada juga, sekitar 25-an jenis lah kita ada. Kalau bibit dulu kita proses sendiri ya, jadi kita grafting sendiri, kita pakai batang bawah atau rootstocknya itu produk lokal, anggur lokal. Kita grafting itu interest banyak dapatnya dari teman-teman. Ada yang beberapa yang beli, cuman kita kebanyakan di komunitas. Saya dibantu di komunitas. Ini komunitas ya. Oke. Iya. Kalau pemasaran di sini buah ya. Buah atau bibit, sosial media sih. Kebanyakan teman-teman juga yang sharing, mereka datang ke sini, jadi sama-sama belajar lah. Kalau metik untuk tiketing sih kita enggak ada. Tiketingnya enggak, cuman datang ke sini mereka mau beli buah, ya kita include-kan di harga buah aja tiketingnya. Mungkin seperti ini ke visit, beli buah nanti kan di harga buahnya nanti kita sudah include-kan begitu. Nanti kedepannya mungkin ada tiketing, tapi sekarang belum sih.